Halo teman-teman semua, kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial mengenai sistem koneksi wireless antara produk Gearlink dengan HP kita. HP yang kita pakai tetap sama HP Android. Langkah pertama adalah kita nyalakan dulu head unit dari Gearlink dahulu punya kita, kemudian kita akan memasuki selanjutnya ke aplikasi dengan sistem koneksi. Itu ada di paling ujung dengan tulisan TIMA. Nah, di sini kita sudah bisa memulai ini mengkoneksikan. Nah, untuk softwarenya kita bisa download aplikasi di HP kita dengan scan barcode. Nanti akan diarahkan ke link untuk bisa download ke aplikasi yang sesuai dengan produk Gearlink. Di situ nanti akan muncul dan kita install file APK-nya. Di situ ada option berbahaya, tapi kita abaikan saja, nggak apa-apa karena ini demi koneksi dari HP kita dengan head unit kita. Setelah kita install akan muncul di icon kita aplikasi TAVN. Di situ kita klik, kemudian nanti akan muncul file transfer yang kita kemudian koneksi dengan head unitnya di situ. Apa ya, nggak mau connect-connectnya, mungkin ada kendala. Jadi kendala ini terjadi karena wifi kita dengan yang di HP dengan yang ada di head unit tidak sama. Jadi pastikan itu wifi-nya sama sebelum kita mengkoneksi. Begitu mulai ada penyambungan, nanti langsung kita tekan dengan segera untuk file transfernya di situ. File untuk penyambungan yang kita akan muncul di display dari unitnya. Nah, itu akan muncul di sebelah kanannya, kemudian kita tekan lagi sebelah kanan di unitnya. Nah, untuk koneksinya. Nah, sudah, setelah selesai kita bisa koneksi. Tampilan dengan HP kita dan head unitnya adalah sama di situ, walaupun terkadang ada jeda sedikit, tapi tidak begitu berpengaruh ya kalau untuk nonton atau lihat di visual itu. Jadi masih itu bisa menggunakan, jadi posisinya sama seperti itu. Thank you.
ketika layarnya 10 ini ya, atau sebelahnya sama sebaliknya. Di situ kita bisa menggunakan secara apa namanya wireless untuk kamera juga bisa dipakai. Ya, demikian tutorial dari saya mengenai cara koneksi head unit Gearlink dan HP dengan menggunakan sistem WiFi. HP yang digunakan bisa merek apa saja, yang penting support dengan WiFi. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua demi kemajuan bersama dan semangat membara saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih sebelumnya.